Dinilai mencoreng nama baik institusi Polri dengan terlibat dalam video yang viral, anggota Polri sekaligus suami TikToker yang marahi siswi magang di Probolinggo, Jawa Timur, dicopot dari jabatannya. Karina, saya bilang Mbak ke Karina, gak batal. Apanya gak batal kamu? Karir suami TikToker Lulu Sofiatul Jannah terganjal lantaran ulah Lulu memarahi siswi magang di sebuah swalayan lalu memviralkan di media sosial. Polres Probolinggo, Jawa Timur mencopot Bribka Muhammad Nuril, suami TikToker yang tersangkut tindak perundungan terhadap siswi SMK. Sebelumnya, Nuril menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris, Probolinggo. Sementara itu, proses sidang kode etik dan disiplin sedang berjalan dan ditangani Propam. Sanksi yang bersangkutan kita akan copot dari jabatannya sekarang, dari Polsek, kita kembalikan ke Polres, kemudian sementara proses sidang kode etik maupun hubungan disiplinnya sementara berjalan. Terima kasih. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buntut aksinya memarahi siswi magang di swalayan, TikToker Lulu Sofiatul Jannah terisak saat menyampaikan penyesalan dan permintaan maafnya kepada korban, orang tua korban, sekolah, dan swalayan serta institusi Polri. Lulu didampingi Propam Polres Probolinggo dan suaminya Bribka Muhammad Nuril datang ke SMKN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Setelah mediasi dengan pihak keluarga, Lulu pun meminta maaf. Atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Ibu siswi yang dimarahi oleh Lulu pun mengatakan jika sudah memaafkan pelaku dan tidak berniat menempuh jalur hukum. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi. Saya sudah memaafkan apa yang dilakukan Mbak Nuril. Bu, kondisi putrinya sekarang gimana, Ibu? Sebelumnya, aksi marah-marah Lulu terhadap siswi SMKN 1 Kota Probolinggo yang sedang magang di swalayan viral di media sosial. Lulu pun dengan sengaja mengunggah video ini di akun TikToknya. Buntut dari viralnya video, suami Lulu yang merupakan Kanit Binmas Polsek Tiris dicopot dari jabatannya. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.